Oke okay guys, teman-teman semua, hari ini saya sudah sampai di Empang Luas. Itu sebuah empang yang benar-benar luas. Ini empang ini sangat ramai sekali, teman-teman. Untuk mancing kan kita akan siap-siap. Persiapan yang kita bawa hari ini yaitu pancing biasa yang kita pakai untuk mancing-mancing ikan. Oke, ini dia, ini isinya pelet, ini kita juga pakai cacing. Oke, nanti akan kita racik dulu ya teman-teman. Nah, ini adalah umpan yang sudah kita buat, kita kukus di rumah. Semoga ini nanti ada hasil ya. Oke, kita lihat saja ini karena sudah hari sudah menjelang sore, sehingga mungkin kita hanya beberapa jam saja ya mancing di sini. Memang ikannya agak sulit ya kalau empang yang agak luas, tidak semudah empang-empang yang biasa untuk lomba-lomba. Memang ikannya itu banyak ya. Beda dengan di sini. Oke, kita lihat saja apa hasil yang didapat nanti. Sorry teman-teman, tumpah. Ini campuran antara pelet dan umpan putih. Mana kinainya? Mana lihat itu apa? Bukan kalau itu yang ini yang kuis mantu. Ini kinang itu, bro. Ya. Op, kalau keras tidak bagus. Ini bisa juga disebut umpan dadakan, ini umpan yang meledak langsung dak dak dak, pas untuk umpan ikan. Sepertinya hari sudah mulai mendung. Ini seru teman-teman, mancing sambil hujan. Pulangnya pilek.
kayak ikan anu dia mati. Apa sih ini? Oh. Widih, tapi masih hidup, Im. Masih hidup tuh. Hah? Ini mah ikan goreng kali. Bukan. Tuh peminyak. Hah? Masih hidup, masih hidup, masih hidup. Walaupun udah enggak ada itu aneh hidup. Ini di tunggu tunggu. Ini ikan apaan nih? Ikan jadi-jadi. Ntar lu. Ntar lu ini. Tunggu. Ini teman-teman ikan apa ini? Ini sepertinya masih hidup dia. Tapi tinggal tulang belulang. Im tinggal. Tapi masih hidup Im ini. Tapi tulang belulang Im. Wah ini bisa dipelihara Im. Apa ini? Waduh, serem sekali nih. Lumang Im. Oke teman-teman, sepertinya hujan makin besar. Halo, hujan-hujan. Sudah. Cuaca tidak mendukung, baru mancing.